adik-adik semua, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Mas Bayu, di Sekolah Minggu WCM. Jadi gimana? Sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Mana suaranya? Sudah siap? Wah, sudah siap. Oke, siap. Oke, kita akan memujikan Selamat Pagi, Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Kau telah memberkati kami ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan untuk memulai sekolah minggu ya Tuhan. Sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Kau berkati dari awal hingga akhirnya ya Tuhan, supaya adik-adik dapat mendengarkan dengan baik dan dapat menerimanya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memberkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Gimana adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Siap dong. Oke. Sebelumnya kita akan pujikan kerja buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk. Ikutin gerakannya ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, walau pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi, kerja buat Tuhan selalu manis, walau salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang
dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang nih. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Cerita tentang Apolos. Halo adik-adik Sekolah Minggu GPI Waru Cabang Malang. Hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Apolos. Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari daerah yang bernama Alexandria. Apolos ini adalah seorang yang sangat pintar dalam kitab suci. Dia sangat bersemangat di dalam belajar akan kitab suci. Dia membaca dan merenungkan kitab suci itu setiap hari. Apolos dengan berani bercerita kepada banyak orang tentang jalan Tuhan. Apolos mengajarkan kitab suci di rumah-rumah ibadat. Meskipun Apolos sangat suka belajar tentang kitab suci dan tentang Tuhan Yesus, ternyata Apolos belum mengerti secara penuh tentang siapa Tuhan Yesus itu, dan dia belum mengetahui tentang jalan Allah secara mendalam. Pada suatu hari, Apolos mengajar di rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sebagai sinagogi. Pada waktu itu, ada dua orang yang bernama Aquila dan Priscilla ikut mendengarkan khotbah dari Apolos. Aquila dan Priscilla adalah orang yang lebih mengerti tentang cerita Tuhan Yesus dibandingkan Apolos. Nah, setelah Apolos selesai berkhotbah, Aquila dan Priscilla datang menemui Apolos. Mereka mengajak Apolos untuk belajar tentang Tuhan Yesus, supaya Apolos lebih mengenal mendalam tentang siapa itu Tuhan Yesus. Aquila dan Priscilla mengajar dengan teliti dan melatih Apolos supaya Apolos dapat mengajarkannya kepada banyak orang. Apolos sungguh bersyukur atas pengajaran dari Aquila dan Priscilla. Kemudian, Apolos berangkat menuju satu kota yang bernama Akaya. Ketika Apolos berada di sana, dia mengajar tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Puji Tuhan, haleluya! Ada banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Apolos juga bertemu dengan banyak orang Yahudi di sana. Dan Apolos menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab suci. Inilah cerita tentang pelayanan Apolos yang mau belajar dan dilatih untuk dapat mengabarkan Injil kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Aku Dilatihnya, dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kita sudah mendengar ceritanya tadi, yaitu tentang Apolos. Masih ingatkah kamu dengan Aquila dan Priscilla?
siapakah mereka? Ya, mereka adalah rekan pelayanan Paulus. Mereka bekerja sebagai pembuat tenda. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Apolos di Efesus yang bertemu dengan Aquila dan Priscilla? Kita tadi sudah melihat videonya. Ya, Tuhan mengajar banyak orang supaya orang banyak itu dapat mengajar banyak orang lain lagi. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar Paulus, sehingga Paulus menjadi murid Yesus dan memberitakan Injil. Kemudian Paulus memberitakan Injil ke berbagai tempat, dan dia memiliki murid yang bernama Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla belajar firman Tuhan dengan tekun, belajar dari Paulus. Kemudian saat dia bertemu dengan Apolos, dia mengerti bahwa apa yang diajarkan Pak Apolos kurang tepat. Sehingga Aquila dan Priscilla mengajar kepada Apolos, melatih Apolos sehingga Apolos bisa memberitakan firman Tuhan dengan benar sesuai dengan jalan Tuhan. Sehingga Apolos pun dapat memberitakan Injil dengan baik. Ya, Tuhan Yesus melatih Paulus, Paulus melatih Aquila dan Priscilla, Aquila Priscilla melatih Apolos. Ayo kita baca bersama-sama ayat hafalan kita. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-2. Kita sudah mengenal Injil. Maukah kamu dilatih untuk memberitakan Injil? Ketika kita memberitakan Injil, kita juga melatih orang lain lagi untuk melakukan seperti yang kita lakukan, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Komitmen kita, aku siap dilatih Tuhan untuk melatih orang lain dalam memberitakan Injil. Sekarang waktunya untuk berdoa. Kalian berdoa dengan orang tua masing-masing ya, dengan mendoakan pokok doa yang ada di layar. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.